Jika anak anda jadi menteri, orang berilmu anak anda hampiri, lawan mesyuarat, lawan berperi, supaya pekerjaan jika anak anda menjadi besar, tutur dan kata janganlah kasar, jangan seperti orang yang sasar, banyaklah orang kesukaan orang anak anda cari, supaya hatinya tidak lari. Masyhurlah anak anda di dalam negeri, sebab kelakuan bijak bestari. Hendaklah anak anda jagakan nama, mendirikan hak dengan saksama, pekerjaan bidaan jangan diterima, walaupun kecil seperti hama. Dengarkan Tuhan, ayah.